Hollywood dan sebagainya, sementara kita pendapatannya masih didapatkan dari hasil-hasil non kreatif, tambang. Ya itu sebenarnya tambang itu mah orang nggak pikir sebenarnya. Sudah ada duluan nenek moyang kita yang ninggalin itu dari Borobudur. Itu Borobudur siapa yang bangun? Kita banget bayar KPR aja enggak. Udah dibangunin tuh dari dulu dibangun begitu. Generasi kita datang akhirnya matok-matok itu terus akhirnya kita bayar tiket, bayar tiket. Memang bangun. Kita yang tiket. Kenapa? Kenapa yang kita yang bangun itu kita yang bayar kaplingnya? Sekarang kita mau sama situ lebih baik. Kurang aja sih generasi kita itu. Biasanya dari berapa kan juga sama. Emang melihat blueprintnya. Emang waktu siapa arsitek zaman dulu presentasi kita akses sih. Tahu-tahu orang baru tuh aku nemu jadi perambanan kalau di sini bayar tiket ya generasi kita. Sekarang mana yang begitu tinggalan kita? Hampir nggak ada. Monas itu juga kerjaan terbuka. Untuk yang ngantung orang nggak tahu jadi apa. Nah, nih, ini berguna untuk produk, berguna untuk Anda sendiri, produk, brand, loyalty. Jadi urut-urutannya, produk itu hal-hal yang elementer. Itu kayak kita beli beras, brambang, bawang, daging di pasar, nggak ada mereknya. Satu-satunya alasan untuk membeli adalah mana yang harganya lebih murah, atau mungkin kalau daging yang lebih segar. Jadi kalau kita jadi mahasiswa, itu mahasiswa yang kira-kira gitu. Waktu dia masuk, terus kuliah, terus keluar, itu gak ada bukan-bukasnya. Saya tanya, kamu kenal sama ini? Gak kenal ya? Itu angkatan ini? Gak tahu saya. Dosen, Pak kenal sama ini? Gak. Jadi gak tahu, jadi dia itu masuk, tapi kayak gak ada gitu loh. Lalu kuliah, yang dengerin, dia nyatet, dia pulang gitu. Ya aku perpus, ya kayak gitu. Tapi begitu dia selesai, kamu yang nanti gak ada yang tahu. Dan jumlah mahasiswa begitu tuh banyak. Serius. Dan bukan cuma mahasiswa, dosen juga begitu. Ada dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Tuhan punya banyak guru tuh. Sekarang caranya, siapa aja guru yang diingat. Mungkin jumlahnya bisa sampai 100, yang diingat berapa maksimal 10. Sisanya, ada yang tahu dia ngajar gitu tiap hari. Dia kasih tugas, ini segala macam. Tapi, ini mati sudah. Itu produk. Produk tok. Gunanya nggak akan teringat orang. Ada makan beras, ada tulisan Rasulullah, ada tulisan Menteri, itu kalau makan nggak ingat. Ini mau makan Menteri, mau makan apa? Ayam sih. Ayam aja ayam. Ayam tuh kalau kita sayang sama ayam, kita akan dikasih nama tuh. Atau apa. Tapi kalau kita makan ayam dengan begitu banyak, kan kita nggak tahu, nggak kenal. Kita makan ini siapa aja. Nggak tahu. Berlindunglah di dunia ini selain daripada godaan setan juga menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Jadi waktu lahir orang pada senang gitu, tapi waktu meninggal, jadi waktu dia sebelum meninggal dan sudah meninggal itu kondisinya sama aja gitu. Jadi itu sekarang di mana? Meninggal, oh meninggal. Gak ada sedih, gak ada meninggal. Oh. Kasihan ya, jangan sampai jadi generasi begitu, serius. Ya, saya kasih tahu cara untuk melihat kehidupan kita bermutu apa. Coba bayangin bahwa kalau kehidupan kita ini dibikin film, ada yang mau nonton kan? Anda lahir sampai nanti, mungkin umur sekarang lah, sampai nanti sampai sekarang. Nek digawe film, jangankan orang lain, Anda itu mau nonton apa enggak? Bangun tidur, ada subuh, malah balik tidur lagi. Begitu tidur gak nyaman, bantalnya dibalik, kan udah penuh hilang depannya apa? Itu kamar mandi, pipis masih di pas buka, setengah jam gak terasa di situ keluar, bikin kopi. Begitu ada dia dalam satu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kedua. Oke, Toe. Mirip-mirip gitu, nggak ada tiba-tiba perampok jangan, nggak ada. Jadi ya kira-kira tuh pulang, pulang lagi,
sholat biasa, itu gak ada lawan perampok, terus misalnya perempuan dikepung sama 12 orang, gak ada. Dan kalau jawabannya adalah bahwa hidup saya itu monoton dan membosankan, itu sesuatu yang harus diubah. Jangan sampai nanti anak cucu kita kalau cerita, dulu kakek gimana? Kakek itu gak ada unik-uniknya belas. Kakek yang mana tapi ini? Hah? Kok malah terbeparah?